Si bos gaya-gayaan tuh, sepatunya dia aja gua kadang yang naliin. Itu pakai punya dia. Aku tidaklah sempurna. Tetapi Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lihat tuh. Cute, ya gimana tidak cute? Lihat mereka romantis banget berpandangan saat naleni sepatu si Dede Lesti. Bang B nampak begitu romantis. Hal itu pun diungkap oleh Moreno yang selama ini bahwa Bilar tak pernah naleni sepatunya sendiri, melainkan Eno yang selalu nalikan. Tapi demi seorang pujaan hati, pangeran berkuda putih itu akhirnya melakukan satu hal yang selama ini tak pernah ia lakukan pada dirinya sendiri. Sesweet kan, bikin cute. Ya, perjalanan cinta Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan segera ditayangkan tentu membuat kita semua penasaran seperti apakah saat mereka menghabiskan waktu berlibur di daerah Lembang saat berkuda berdua. Banyak netizen yang mempertanyakan dan menunggu-nunggu kehadiran vlog terbaru dari Bilar itu yang memang bikin baper kita semua. Ini hanya cuplikan saja guys, tentu video aslinya akan membuat kalian baper maksimal, apalagi dalam live Instagram Putra Siregar nampak jelas keuangan yang mereka persembahkan untuk kita semua. Begitu nampak mereka bagaikan pangeran dan putri yang lagi berjalan-jalan santai di siang hari. Lesti begitu cantik jelita dengan masker menutupi sebagian wajahnya, dan Bilar dengan kacamata hitamnya tampak begitu gagah bagaikan pangeran-pangeran ala Korea. Sesudahnya pas naleni sepatu ini, begitu perhatiannya Bang B pada si Dede Lesti ini. Ya tentu kita harusnya selalu mendoakan mereka berdua untuk segera-segerakan diberikan kemantapan hati untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni bersanding di pelaminan sebagai sepasang kekasih yang mengikat janji suci sebagai sepasang suami istri tentunya. Bagaimana keseruannya? Sungguh seru dan layak kalian tunggu bagaimana kabar-kabar terbaru terkait mereka berdua yang selalu bikin kita cute, gemoy, dan tentunya. Oke, jangan lupa kalian komen apa yang kalian inginkan, like dan subscribe tentunya. Dan juga terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk kalian. Yuk, bye-bye. Ini nanti musik India ini. Aman tuh, pasti orang klepek-klepek nontonnya kalau udah